Belum lama ini viral sebuah video seorang siswi SMP yang berinisial SFA mengkritik Wali Kota Syarifah Syah dan Pemkot Jambi. Dalam video yang berjudul Klarifikasi Surat dari Kerajaan Firaun Pemkot Jambi, terlihat SFA mengkritik pemerintah Kota Jambi sekaligus menyebut Pemkot Jambi diisi oleh iblis. Diketahui, SFA membuat video tersebut karena terjadi kerusakan di rumah dan sumur neneknya akibat aktivitas angkutan berat dari salah satu perusahaan. SFA mengaku kesal karena tidak mendapat solusi dari pemerintah. Pemkot Jambi lantas melaporkan video siswi SMP ini ke Polda Jambi. Kabak Hukum Pemkot Jambi, Gempa Alwajon Putra, menyebut pihaknya melaporkan SFA bukan karena kritikannya pada Wali Kota Syarifah Syah, melainkan karena ujaran kebencian yang dilakukan SFA. Pihaknya juga mengaku baru mengetahui fakta bahwa SFA merupakan siswi SMP. Pemkot Jambi menambahkan pihaknya sudah memaafkan SFA atas unggahan video itu. Namun, pihaknya tetap menyerahkan seluruh proses hukum ke Polda Jambi.